Ya, Indra Mahkota. Terima kasih, Datuk Ketua. Yang Berhormat Menteri, saya nak membangkitkan satu perkara di bawah bawah tajuk pemulihan projek perumahan terbengkalai, kerana ini dicadangkan dalam pembentangan belanjawan. Dan saya rasa saya juga menyokong antara tujuan dibawakan jalan penyelesaian atas isu ini, kerana yang digariskan di sini adalah memberi galakan cukai. Saya minta maaf kalau isu ini sepatutnya kalau Yang Berhormat Menteri kata di bawah Kementerian Kewangan, tapi oleh spesifik dalam tujuan untuk menyelesaikan isu perumahan terbengkalai. Di sini ada digaris tiga perkara yang disebut untuk tujuan menyelamatkan isu perumahan terbengkalai ini. Ya? Dikatakan diberi galakan kepada tiga kategori. Satu, kepada syarikat perbankan, kepada kontraktor penyelamat dan juga pembeli asal rumah terbengkalai. Tiga kategori yang dijanjikan. Kesemuanya diletakkan janji atau tawaran yang untuk semata-mata bunyi ini macam untuk menggalakkan mereka untuk explore cara mana untuk menyelesaikan projek perumahan terbengkalai. Tetapi tidak ada satu penyelesaian untuk pembeli macam di peringkat ketiga si pembeli asal rumah terbengkalai. Pembeli tidak menikmati kemudahan sebagaimana kontraktor penyelamat dan juga institusi perbankan. Sebab itu cadangan peringkat awal ini saya nak katakan, sekiranya boleh Kementerian Yang Berhormat mencadangkan bahawa tawaran pengecualian dan galakan kepada institusi perbankan dan kontraktor penyelamat disamakan manfaat dia kepada pembeli asal rumah terbengkalai juga. Kerana di ruangan pembeli asal rumah terbengkalai ini cuma satu perkara saja, itu untuk pengecualian duty stamp, surat cara untuk pindah milik rumah. Saya percaya kepada pembeli rumah yang walaupun terbengkalai, niat dia masih lagi untuk memiliki rumah. Saya rasa peratusan untuk menjual langsung rumah kerana kecewa amat rendah. Mereka masih lagi berharap yang rumah yang mereka beli walaupun terbengkalai, mereka masih lagi mampu untuk memiliki dan duduk rumah tersebut. Jadi saya mohon kepada Yang Berhormat, kalau boleh cadangkan ataupun saya mahu cadangkan manfaat yang kita tawarkan kepada institusi perbankan dan juga kontraktor penyelamat ni disamakan taraf manfaatnya kepada pembeli rumah yang terbengkalai juga, untuk kita membolehkan mereka memiliki rumah itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Sebelum itu saya nak tambah jawapan pada Yang Berhormat Taiping. Saya baru diberitahu bahawa kerajaan telah pun mengadakan perbincangan dengan 17 buah GLC mengenai pelaksanaan pembinaan rumah secara BKJ, bina kemudian jual, dan dalam fashion 10-90. Maksud kalau yang kali pembeli nak bayar, nak beli rumah, bayar 10 cengkeram, 90% tunggu siap baru bayar. Dan kita harap melalui cara inilah kita boleh memperkenalkan sistem BKJ ini dalam negara ini supaya lebih banyak, lebih ramai pemaju-pemaju dapat ikutlah cara ini. Dan setakat hari ini 4 GLC telah pun memberi jaminan bahawa projek yang dibina pada tahun depan akan mempunyai kaedah BKJ. Indra Mahkota memang bagi satu cadangan cukup baik, cukup baik. Sebab saya faham kalau kontraktor penyelamat diberikan kemudahan, keistimewaan, termasuk juga bank-bank juga diberikan keistimewaan, kalaulah selain daripada surat cara pindah milik dan pinjaman tu tak kenakan stamp duty, kita juga dapat memperluaskan kalau boleh bila dia orang nak jual rumah tak kenalah gains tax, kan? Itu maksud Yang Berhormat, kan? Ini adalah cadangan yang baik. Saya tak tahulah sama ada kita masih ada masa untuk implementasikan ini atau tidak, tapi saya akan forward this to MOF.